pertama. Bagi peserta yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar, maka dia berkesempatan untuk melaju terlebih dahulu. Pertanyaan langsung saya bacakan. Coba bacakan doa iktidal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Benar. Ustazah Erli berhak untuk melempar dadu terlebih dahulu. 7. Al-Muhaimin ingin membeli tanah dengan 7 poin. Ya. Baik. Pertanyaannya, hadil. Huruf yang dibaca panjang adalah H. Benar. 7. Baik. Selanjutnya Ustazah Anisqul. Al-Mu'minun. Dua corek bawah disebut harokat. Kasrotain. Benar. Ingin beli tanah? 6 poin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Selanjutnya Ustaz Erli. Al-Qabid. Jumlah tanda baca ada berapa? 8. Benar. Ingin beli tanah? Tidak. Tidak. Baik. Selanjutnya Ustaz Ariskun. 6. Al-Khaliq. Latif, hukum bacaan nun sukun dan tanwin ada berapa? Ada berapa? Salah, kurang tepat. Selanjutnya, Ustazah Aniskun. Al-Jalil, sebutkan bunyi ayat ketiga dari surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Benar, ingin beli tanah? Tidak. Tidak. Kartu poin. Baik. Silakan. Baik. Bagaimanakah bunyi ayat kedua dari surat Al-Lahab? Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Benar. Ustazah Aniskur berhak mendapat 1 poin.